Yang pertama insyaAllah, saya terus kepada soalan panelis pertama, Prof. Dr. Abdul Aziz Bari, juga merupakan guru saya lah waktu di UIA dulu. Okay, alhamdulillah sempat belajar. Okay, sekarang ni seperti tadi yang Tuan Haji Nahar telah bangkitkan. Okay, 26 Mei, hari ini Khamis, genap seminggu, usul dikemukakan di Parlimen. Okay, dan selepas usul dikemukakan, terus dapat banyak reaksi seperti yang katakan tadi. Ada ekstrim dua pihak lah. Okay. Dan juga dapat banyak kita lihat lah, bila yang menariknya bila kita lihat ada MCA gerakan dan juga MIC yang lebih awal protes sebenarnya, kita lihat di dalam media. Jadi benda-benda ni dia menimbulkan banyak kata mulut. Kalau di FB tu memang banyak benda lah yang rakyat memperkatakan. Ada yang mungkin dia tahu dan dia bercakap, okey, tak ada masalah. Tapi ini kadang-kadang dia tak tahu, tapi dia rasa dia tahu. Jadi dia pun bercakap. Jadi kalau soalan dia sekarang ni, sebelum kita terus kepada apa yang Ahli Parlimen Marang bawakan, okey, pertama sekali kita nak cerita Akta 355 ni apa sebenarnya. Okey, mungkin orang awam mungkin pertama sekali dengar apa tu Akta 355. Okey, kenapa Akta 355 ni ada? Apa fungsi dia sampai, dan apa yang menyebabkan akta ni menarik sampai usul untuk pindah akta tu ada dikemukakan oleh Ahli Parlimen Barat di Parlimen. Dan seterusnya selepas kita bincang, Prof jelaskan tentang akta ini, nak minta jasa baik Prof juga untuk terangkan terus kepada usul yang Ahli Parlimen Barat bawakan tu. Apa pula usul yang beliau bawakan? Apa kedudukan usul itu sendiri? Seperti kita tahu, ada yang kata bacaan pertama lah, rang undang-undang lah. Apa benda itu pun mungkin tak semua jelas. Jadi kita mempersilakan Prof. Doktor untuk mulakan kita punya wacana pada malam ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengerusi, pimpinan pertubuhan Ikram, saudara-saudara sekalian, rakan-rakan panel. Kita go to basic dulu. Yang pertamanya soal usul itu. Saya agak terpinga-pinga kenapa usul. Sebab usul ni, seperti yang kita tahu, usul ni motion lah, bukan? Mengutuk Yahudi ke, kan? Sesuatu benda yang tidak ada apa-apa. Biasanya kalau macam satu ketika, contoh satu ketika dahulu, sewaktu Sultan Johor dikatakan memukul Gomez, jurulatih hoki di Johor, Parlimen dibentangkan satu usul, ya, menyatakan rasa kesal dan prihatin dan semua sokong. Tak jadi undang-undang, tapi menyatakan sikap Parlimen itu usul. Macam dalam AGM lah, usul kan. Tapi dalam Parlimen itu tak jadi masalah lah. Tetapi itu kedudukannya. Kemudian rang undang-undang ni maksudnya bil lah. Orang putih kata bil lah. Undang-undang ni Melayunya. Dalam bahasa biasa, draft lah. Draft undang-undang. Baik. Jadi, sudah dibentangkan melalui bacaan pertama, kedua, ketiga, peringkat atau kuasa dan sebagainya, diundi, lepas di Dewan Rakyat, akan pergi ke dalam proses yang sama. Selepas itu, dulus juga, sampai kepada yang mentara agung, disign, jadilah akta. Digazetkan. Baik, itu yang dimasukkan undang-undang itu. Jadi saya tak tahu kenapa jadi usul undang-undang. Apa ini, Iwan? Saya tak tahu. Kalau rang undang akta lagi lah. Rang undang, bil-bil lah, dia belum akta lagi. Akta tu selepas dah jadi akta, dah jadi undang-undang, diluluskan, dah lepas proses itu tadi itu. Yeah. Jadi yang ini basic, biasalah. Kebiasaannya dibentangkan oleh kerajaan. Ya, sebab apa? Kalau kerajaan yang bentangkan, maksudnya tak ada masalah untuk lepas lah. Bukan? Sebab dia ada majoriti yang cukup. Kalau undang-undang biasa, legislation atau ordinary legislation, dia perlukan majoriti mudah saja. Of those present and voting. Kan? Bukan maksudnya majoriti mudah daripada dua-dua tak. Kan? Jadi, ada beza di antara undang-undang biasa dengan undang-undang memindah perlembagaan. Kalau pindah perlembagaan, paling tidak kena ada majoriti 2/3 daripada ahli. Maknanya kalau yang datang 100 tak boleh.
Bukan 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 2/3 daripada 100, 2/3 daripada 222. Ha, itu dia matematiknya lah. Jadi berbalik kepada benda ni tadi, RUU yang dimaksudkan tadi, biasalah yang beratus-ratus pun kadang-kadang ahli parlimen pun tak sedar. Kan? Itu hakikatnya atau keadaan sebab terlalu banyak. Dia tak terbaca pun. Kadang-kadang orang undang-undang lain dia bergaduh, bertengkar pasal benda lain. Pasal bocor-bocor-bocor lah. Bukan tak? Macam kita batangan pun kan? Jadi macam-macam dia boleh berlaku. Dia tak debat langsung pun yang depan, dia tak baca pun. Ya? Jadi tetapi oleh kerana RUU ataupun bil ini nak meminda suatu undang-undang yang begitu kontroversi, ya, maka lain jadinya. Maka macam-macam andaian timbul dan sebagainya, implikasi dan segala macam lah. Baik, apa gunanya benda ini kan? Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 65 ni. Mengapa diadakan? Saya pun tak tahu sebenarnya, sebab saya masih tertanya-tanya sampai sekarang. Ya? Bagaimana suatu perkara, ya, yang diletakkan di bawah kuasa negeri, parlimen bawa undang-undang. Jadi apa ni, Constitution 101 basic, ya, bahawa Islam adalah di bawah bidang kuasa negeri. Mahkamah Syariah bidang kuasa negeri. Jadi negerilah punya hal, bukan? Kenapa parlimen bawa undang-undang ni? Itu soalan yang saya dah tanyakan bertahun-tahun. Tak ada orang jawab. Memang ada perkara ataupun bidang kuasa ataupun hal yang milik negeri, tetapi parlimen bawa undang-undang seperti Akta Kerajaan Tempatan. Seperti Kanun Tanah Negara, ya. Tetapi Kanun Tanah Negara sebagai contoh, negeri resolve, ya. Sama-sama setuju, okey, parlimen buat untuk semua negeri di Semenanjung dan mengambil masa kalau tak 8 tahun. Merdeka 57, 65 baru diluluskan akta apa undang-undang Kanun Tanah Negara itu. Nak tengok lamanya tu. Negotiate. Maknanya state tak mau parlimen buat undang-undang yang mengambil kuasa mereka ataupun menyusahkan mereka. Ya. Jadi mengambil masa, dan saya tak tahu adakah benda yang sama berlaku dalam konteks Akta Mahkamah Syariah tahun 65 ni. Dah 5 tahun apa ni, 8 tahun juga. Cuma rekod saya tak pernah tengok. Tak. Dan saya pun bila saya tanya tak ada orang boleh jawab. Tak ada dalam rekod. Mungkin. Macam Kanun Tanah Negara itu, kebetulan saya baca satu nota kecil daripada almarhum apa Tun Sofian, ya, dia kata mengambil masa sekian lama untuk convene negeri-negeri dan mereka bargain, ya. Jadi Akta Mahkamah Syariah tidak ada. Jadi saya tak tahu mengapa. Tetapi kesannya ataupun apa tujuan dia adalah untuk mengikat, bahasa saya, mengikat tangan Mahkamah Syariah. Ya, sedangkan perlembagaan kita dalam apa nama senarai ke-9 senarai negeri mengatakan bahawa undang-undang syariah itu adalah bawah bidang kuasa negeri. Nah, saya fikir, saya kalau tak silap saya lah, saya orang yang pertama mencadangkan supaya Akta Mahkamah Syariah ini dipinda untuk membolehkan duduk di jalanan di Kelantan. Ataupun pergi ke mahkamah, apply ke mahkamah, hujah di mahkamah, minta declare akta ini unconstitutional, bertentangan dengan perlembagaan, kerana parlimen buat undang-undang untuk sesuatu perkara yang diletakkan di bawah negeri. Sebab tu kalau tengok dalam perlembagaan jelas. Ha? Undang-undang syariah ataupun Islamic law itu di bawah kuasa negeri. Dan dalam pentak apa ni, ilmu tafsiran perlembagaan yang biasa, very simple je. Islamic law apa? Islamic law syariah lah. Maknanya hudud apa semua boleh buat. Kan? Orang duk kata macam itu soal lain, itu pendapat orang. Itu sebab bila China Press tanya saya minggu lepas atau 3 hari lepas, saya pun tak tahu apa itu dia lah. Cuma ada jenis-jenis jemput saya, rupanya muka ada keluar sana China Press, saya tak tahu apa dia kata. Apa yang direportkan. Kan? Tetapi saya kata masalahnya itulah. Benda ni benda negeri, mengapa parlimen yang buat? Saya ingat lagi 2011, 5 tahun yang lepas, apabila almarhum Tun Guna Aziz mengatakan bahawa Kelantan nak buat juga, saya jumpa dia. Dalam perbincangan empat mata, dijelas kepada saya apa yang dia nak buat. Saya kata, saya balik dan saya dapat idea ni. Saya rasa ini benda ni
boleh dilaksanakan oleh negeri dengan syarat ada beberapa penyesuaian dalam undang-undang kita, termasuk Akta Mahkamah Syariah. Pendapat sajalah, saya tak advocate. Sebab itu saya katakan di AP, jangan takutlah, saya ikut framework lah. Di AP pun menggeletar juga bila saya kata begitu kan. Saya ahli je, saya bukan pimpin di AP pun. Jadi, kesannya begitulah. Ya, pindah 84 pun semua nak memperkasa, nak menambah. Itu saja. Dia bukan hudud. Bukan besok jadi hudud. Atau ini bukan hudud pun. Tetapi mungkin boleh. Mungkin boleh membuka ruang. Tetapi tak cukup lah sebab yang lain. Akta, keterangannya, kanun keseksaan dan segala macam lagi. Kena ada penyesuaian itu. Macam kereta api kan. Lokomotif saja, rail tak ada macam mana bergerak. Kan? Ataupun elektrik tak disambung. Tak ini. Jadi, saya fikir itu kesan dia lah. Kita dengan tak sebenar-benar, kerana nak berpolitik ataupun kerana gairah kita takutkan orang. Orang Islam, orang bukan Islam terutama itu, menjadi bertempiaran. Macam ayam nak kena sembelih. Ya? Jadi, kemudian saya pun tak faham mengapa harus dibentangkan secara ataupun oleh kenapa tidak UMNO? Kan lebih mudah UMNO. After all, dia juga kena jelaskan. Dan dua hari lepas, Siswa Agung MCA, Ong Kati mengaku ataupun menyebut bahawa benda itu telah dibincangkan dalam kabinet. Ya? Jadi bila bincang dalam kabinet, sudah sama ada disetuju tidak, itu soal lain. Kabinet is bound by what? Collective responsibility. Tanggungjawab bersama. Setuju tak setuju, kau kena setuju. Kalau tak setuju, out. Ataupun dipecat. Benarnya senang. Ya, kalau saya jadi Tuan Menteri, senang. Ya. Masalah saya, fikir macam itu je kan. Ini kawan politik. Masalah saya bukan politik. Ya. Ha, jadi, sebenarnya waktu semalam saya sebut dengan seorang kawan reporter. Saya kata, sebenarnya Tiong Lai, Subramaniam, John Sekurup ke siapa, Masikyong. Dia tak payah tunggu itu bil jadi undang-undang, tak payah. Kamu dah tak setuju, kamu terkeluar dah. Nanti boleh isu marching order saja. Boleh dari segi konstitusional sebab you are bound by the principle of collective responsibility. Yang memberi kuasa kepada menteri untuk pecat sesiapa yang fail to toe the line. Simpelnya. Tak payah tunggu bil tu selesai. Ataupun diluluskan, tak payah. Sebab dia tidak menyetujui satu perkara yang telah pun diambil ataupun satu sikap, satu pendekatan yang diambil oleh kerajaan. Sekarang, kerajaan UMNO BN ini pro hudud. Dia anti hudud. Tak boleh lah. You tak boleh. You can have the best of the both world. Itu kedudukan. Jadi soalnya itu, isunya itu. Itu penjelasan dia. Maknanya Akta Mahkamah Syariah ini sejak awal saya rasa benda yang pelik sebab dia mengikat benda yang bukan hak dia. Bukan hak parlimen. Okay. Jadi macam mana? Saya tak tahu sebab apa. Kalau tengok balik dalam Red Commission report ataupun laporan Jaya Suruhanjaya, tak ada benda itu sebab benda ni tak pernah dibincang oleh Red pun. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa ni? Bab Islam ni tak disentuh langsung oleh Lord Reed dan kawan-kawan. Dia tak ada langsung. Dia datang selepas merdeka. Dalam kedudukan Islam, sebagai contoh, dalam kertas putih yang ditulis, yang dirangka, hasil kajian pada draft yang disiapkan oleh Reed. Jadi kedudukan Islam ni jangan salahkan orang putih tu. Ya, tak ada kena-mena. Kedudukan Mahkamah Syariah, bilang kuasa Mahkamah Syariah, tak ada di situ. Ya? Dan banyak lagi perkara peruntukan dalam perlembagaan yang ditambah selepas merdeka yang setengahnya mungkin bertentangan dengan perlembagaan itu sendiri dengan syarat ke mahkamah. Sebab itu bila reporter China Press tetap banyak sangat tanya, saya kata tak ada guna tanya banyak-banyak dengan saya pun. Saya boleh bagi pandangan, tapi saya pandangan saja. Kita kena ke mahkamah. Sebab itu sistem kita. Sama ada mahkamah akan beri keputusan yang betul ataupun ruling yang betul atau tidak, soal lain. Ya.
Saya kata satu campur satu jawapannya dua, betul. Mahkamah kata satu campur satu jawapannya tiga. Tiga yang dia terpakai. Sebab mahkamah punya ruling. Bukan soal betul tak betul, itu kuasa dia. Mengerti tak? Saya walaupun saya betul, saya tak ada kuasa itu. Ya? Jadi maknanya untuk mengelakkan benda berpanjangan, berjele-jele dan sebagainya, pergi mahkamah saja. Soal mahkamah berani jawab atau tidak, betul atau tidak, itu soal lain. Ya? Soal hudud tu boleh buat atau tidak, kita dah jawab dah, kita bincang macam-macam. Alhamdulillah, saya fikir sejak saya menulis benda ni dah makin ramai orang setuju, walaupun selepas PRU yang ke-13 yang lalu, harakah dengan tiba-tiba menyerang saya, mengatakan pendapat saya tak betul. Saya kata hudud boleh dibuat, PAS kata tak betul. Harakah kata Aziz Badri tak betul, tapi dia tak bagi peluang saya jawab. Saya panggil editor dia, dia kata nantilah. Sampai sekarang dia tak bagi saya jawab. Dengan tiba-tiba sekarang boleh pula dia bentang apa semua ni. Jadi saya pun tak faham sikap dia yang flip-flop ni. Gluk-klak kata orang dengan ukulkan dana. Jadi bangkali itulah ulasan yang saya boleh beri kepada soal ini. Dan saya rasa kesan dia, kesan yang pada saya tidak begitu baiklah. Maksudnya, mau tidak mau kita harus menerima bahawa yang diserang, yang dipermain-mainkan ialah Islam. Dan kita ataupun ada orang dan orang ini buat benda itu untuk political malice. Ya? Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh YB Khalid Samad tadi ke. Dia kata PAS jadi parti Melayu, UMNO jadi tidak jadi parti Islam. Jadi apa nak jadi ini kan? Mana yang hijau makin luntur hijaunya, yang biru yang merah pun jatuh juga. Bukan? Jadi dan orang bukan Islam semakin sinikal kepada Islam. Ya. Tuan, saya rasa pada saya lah, kita tak payahlah. Let us not wear Islam on our sleeve. Ya. Kita masih lagi di belakang dalam soal rasuah, soal pengurusan, soal curi balak dan sebagainya. Dan orang Islam yang terlibat dalam soal-soal ini, rasuah, salah guna kuasa, miskin, incompetent. Berarti kita bawa benda ni. Apakah ini untuk menutup masalah-masalah itu? Saya tidak tahu, tapi saya fikir ini yang menyebabkan kita lari daripada pokok yang sebenar. Ya? Dan saya fikir ini yang pada saya, kalau saya boleh sebutkan, ini kesan yang paling menyedihkan bagi saya. Maksudnya kita sebelum apa-apa lagi dah menyebabkan orang takut. Ya? Kita tidak didik orang tentang hudud ini. Sebenarnya kalau boleh saya sebutkan, saya dah bertahun-tahun minta pimpinan PAS utamanya waktu itu buat satu blueprint mengenai pelaksanaan hudud, ya, ataupun lebih baik lagi pelaksanaan syariah di Malaysia. Sebab dah berjalan dah. Apakah undang-undang keluarga ni bukan syariah ke? Perbankan ni bukan syariah ke? Dan banyak lagi. Hudud hanya sebahagian saja. Jadi sepatutnya kita buat satu blueprint supaya kita tengok mana keutamaan dia. Mana dulu, mana kemudian. Apa asas yang perlu kita buat. Begitu kawan-kawan yang di luar PAS, ya. Saya katakan kepada mereka bahawa nanti kita dipersalahkan kerana kita pernah terlibat dalam politik, tapi apa yang kita tinggalkan untuk ini, untuk terutamanya bagi umat Islam yang semakin ramai sekarang ini. Ya. Dan juga orang bukan Islam. Saya fikir ini satu yang menyedihkan, dan dengan adanya berlakunya kontroversi ini, saya fikir ini lebih menyusahkan lagi dan menyebabkan ada kawan-kawan yang dalam keadaan yang dilema. Ya. Orang wartawan tanya, dia tak tanya panjang. Boleh tak boleh, ya? Hitam putih mana boleh jawab macam itu? Jadi ini yang saya fikir menyedihkan dalam soal ini, dan saya fikir ini tidak menguntungkan Islam. Ustaz Mengusir.